boleh mendarat ke tidak. Aku bayar ni worth. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM memburu dua dalang utama etnik Rohingya yang terbabit dalam kegiatan penyeludupan manusia ini selepas penahanan enam tekong darat yang juga ahli sindiket terbabit. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Laksamana Maritim Dato' Muhammad Zubil Masum berkata, sebelum ini pihaknya sudah menahan dua lelaki etnik Rohingya pada 16 April dan 18 April lalu di Kedah susulan penahanan empat lagi tekong darat pada 3 Mei lalu. Menurutnya, mereka ini masih dalam tahanan reman dan akan dibawa ke mahkamah untuk dituduh. Suspek utama, actually kalau kita lihat, kalau suspek kita dapat suspek utama, dia ni akan link. Sebab dia orang ni bukan ada akaun bank, dia orang tak boleh buka akaun bank. So dia boleh, tetapi apabila kita dapat suspek apa ni utama ni, dia ni lah yang kita harapkan boleh dapat reveal all this. Tempatan-tempatan orang, siapa yang ke akaun mana yang dia masuk. Tetapi kita dah ada dah clue situ. So kita harap kita dapat satu bukti yang kuat lah untuk kita bawa dia pergi court. So dia orang ni memanglah dia tak boleh buka akaun bank, dia tak boleh ni. Tetapi dengan dapatnya dia, kita dapat tahu di mana money trail yang kita bawa ni. So anti money laundering act kita akan gunakan juga untuk kita pertuduhkan dia orang ni. So I think rasa saya kita akan, kalau kita lihat sekarang buat masa ni, kita memperketatkanlah sempadan Kedah di Langkawi tu. Memang start daripada yang last dia masuk pada 5 April sehingga kini, saya lihat satu ni lah kerjasama yang mantap lah di antara APMM, TLDM, TUDM, kita rondaan udara kita buat hari-hari, kapal ada di laut, kapal TLDM yang lebih besar kita letakkan di jarak yang lebih jauh di apa ni lah border. Kalau tidak, dia masalah aset lah sebenarnya, masalah aset. Kalau kita nak pantau ni, kita kena bergabung, kita kena gabung dengan TLDM lah khususnya. Mereka punya aset yang besar dan aset yang boleh tahan lama lah duduk dekat laut. Yang dua yang mula-mula kita tangkap tu, dia lead kepada empat ni. Dia lead kepada empat. Yang empat ni, dia lead yang kepada dua lagi. Yang dua ni yang kita sedang buru. Enam ya, yang kita dah tangkap enam. Perbicaraan yang mula-mula, okey, enam tu okey. Semasa kita tangkap yang 202 orang tu, yang asal-asal yang kita tahan tu, 202 orang. Di antara 202 tu, ada tiga orang kru kapal tu sendiri. Ada tiga orang. Yang itu kita akan pertuduhkan di bawah penyeludupan manusia. Yang itu ada tiga orang. Yang tiga orang ni pun cerita benda yang sama juga. So mereka ini sebenarnya modus apa ni operandi dia orang ni. Dia seboleh-bolehnya, bukan inilah seboleh-bolehnya, dia apa ni macam ni ya. Kalau dia akan bawa bot yang besar ni duduk di persempadanan di antara Thailand, Malaysia, ada bot-bot lain yang akan ambil. Bot-bot kecil yang akan ambil. Supaya tidaklah nampak. Dengan cara ini juga, dia boleh jimat lah. Maknanya, kalau dia boleh transfer melalui bot-bot kecil ni, speedboat ni, pergi ke mana-mana, this mother boat ni boleh balik lah. Boleh buat lah next trip. Tetapi, sekiranya dalam keadaan yang tak boleh, maknanya kawalan ketat ke apa ke, kalau dia dapat dash in dengan bot, motherboard pun dia akan dash in juga. Dia akan masuk juga. So that is dia punya ni. So yang kita punya case yang hari tu ni, sebenarnya di atas kapal tu, di atas boat, motherboard tu, ada tujuh orang semua yang termasuk tekong dia, kru dia, rakyat Myanmar juga, ada tujuh orang. Tetapi semasa pelayaran tu, yang empat dia bergaduh dengan tiga ni atas sebab yang empat ni agama dia Buddhis, yang tiga ni Islam, walaupun kru dia sama dia tujuh orang. Yang empat ni cuba untuk gangguan seksual kepada parti-parti perempuan ni, yang empat ni. Dia ada unsur. Jadi dia orang yang
Tiga ni lawan. Bila tiga ni lawan, parti-parti yang lain pun tolong. Jadi yang empat ni terjun ke laut. Terjun ke laut. Tiga ni ada lagi. Tiga ni kru juga. Terjun ke laut. Bila dia terjun ke laut, dah kontak dah tak ada lah. Sebab yang kontak darat ni, yang empat orang ni, tekong-tekong ni. Tekong yang akan guna satellite phone, dia je tahu siapa yang dia nak call untuk ni ambil. Jadi apabila tiga orang ni ada, tiga orang kru ni yang ada masih ada di boat ni, dia pun dia nak panggil ni kan siapa. Jadi parti-parti yang lain ni pula pergi pula overpower dia ni, tiga orang ni ikat tangan dia, okey you bawa kita masuk dengan you bawa dengan kapal-kapal ni sekali masuk. Ha, itu yang dia masuk malam tu. Ha, itu yang dia terus apa dia masuk, so dia apa ni masuk malam. Sepatutnya perancangan awalnya adalah bot-bot kecil yang akan ambil dia orang ni. Ha, so itulah cerita. That mean kalau kita lihat sekarang, selepas kita tahu the whole scenario macam mana modus operandi ni, jadi saya rasa cubaan-cubaan yang mereka buat selepas tu baru ada cubaan yang mana yang ditahan, yang diusir oleh kapal TLDM tu kan. So mereka dah nampak dengan halau di laut dan kita tangkap dekat darat ni, mereka pun nampak it is not easy now for them to come in. Kita tighten disebabkan kita khuatir satu is jangkitan virus COVID ni. Yang itu yang kita paling takuti lah, kalau dia orang ni ada bawa virus ni lah. Di Malaysia ni, saya tak tahulah, kalau you boleh cari data lah berapa etnik Rohingya yang ada di Malaysia ni. Ramai kan? Dia dah duduk kat Malaysia dah lama. So, destinasi dia, of course, yang ada di sini, mungkin abang dia, pakcik dia apa semua, dia kata, Malaysia lah, datang Malaysia lah. Kita boleh kerja, kita boleh dapat duit, and I pun boleh bayar you, ada simpan duit banyak ni. Kalau I pun boleh bawa, bayar, kalau empat orang, ada seorang tu dia ada apa ni, perempuan, anak ada tiga. Empat orang. Anak ada tiga. Kalau empat, 15 kali empat berapa? 60 ribu. Mana dia ambil duit tu? Maknanya, orang ni pakcik dia ke, ataupun suami dia yang dah ada kat Malaysia awal-awal ni, yang kumpul duit untuk bawa dia. Maknanya, di Malaysia ni, ialah kita pun tahu kan, kes di Selayang, macam mana dia orang mewah, hidup mewah, duit banyak. Tempat yang paling senang untuk dia orang dapat kerja, tempat yang paling mungkin gaji yang paling mahal. So, mengapa dia nak pergi ke Indonesia? Mengapa dia nak pergi ke Thailand? Thailand pun masalah agama, dia nak semayang, dia nak apa semua, masalah juga. Makan problem. So, destinasi dia antara dua, Indonesia ataupun Thailand. Tapi kalau kita lihat, orang Indonesia pun datang ke Malaysia bekerja, mengapa dia nak pergi ke Indonesia? Kan? Orang Indonesia pun datang sektor pembinaan, sektor pertanian, peladangan datang ke Malaysia. Kalau dia pergi sana, I think keputusan yang salah lah. Lebih baik tempat yang paling, yang dia fikir yang paling lumayan, hidup senang, dia nak semayang ke culture pada dia lah. Mungkinlah kita pun bukannya tahu, dia pun Islam, dia ingat yang ini pun negara Islam, makan pun senang, kerja banyak, baiklah datang ke Malaysia.